Libur, aku juga sarana pariwisata dan ekonomi kreatif yang tadi akan kami bicarakan di Indonesia. Jadi ini meyakini bahwa keadaan ekonomi masyarakat sekarang lagi sulit. Oleh karena itu kebangkitannya harus betul-betul dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Harga-harga bahan pokok yang tinggi, lapangan kerja yang harus kita ciptakan, dan kegiatan event ini mudah-mudahan menjadi awal dari kebangkitan kita. Saya sangat optimis dari pengalaman kami membangkitkan pariwisata di saat pandemi. Memang kita butuh kerjasama dan gotong royong. Karena itu terima kasih dukungan dan tentunya doa dari masyarakat yang selarat. Saugleh, Pak. Saugleh. Terima kasih. Dan Yahoo. Yahoo. Shalom. Shalom. Terima kasih teman-teman. Silakan media kalau ada pertanyaan. Jadi Bapak dari aliansi Bapak, kalau mau bertanya kenapa ya pada saat kalau pariwisata di desa ini di mula-mula aja yang terkenal, setelah itu agak berkurang sedikit dan kemudian akan terekspos atau terduplikasi kalau ada event-event seperti ini. Tapi kalau tidak ada event-event seperti ini akan kendor kembali. Bagaimana untuk meningkatkan ya, pariwisata? Oleh karena itu kebangkitan kita harus berbasis inovasi dan promosi yang berkaitan dengan event secara berkaitan. Zona Ekula ini tidak main-main, menembus dari ribuan event yang ada di Indonesia 100 besar. Berarti ini event yang sangat memiliki daya tarik sendiri. Jadi mari kita gunakan kesempatan Zona Ekula, pecah rekor tadi 108 gondang, di mana melambangkan 105 gondang, melambangkan 105 desa dan 8 kecamatan. Ini kita terus tingkatkan. Kita sudah peringatkan bahwa Desa Palebi agar depan bersama dengan Ibu Kadis. Kita punya juga yang sudah level internasional seperti WO dari WW dari Nias ini bisa kita angkat sebagai bagian daripada kebangkitan festival festival event Nusantara, festival Zona Ekula ini. Karena kita butuh kegiatan seperti ini untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Bapak percaya tidak percaya, sebenarnya masyarakat itu sangat antusias dengan pariwisata yang ada di dunia sekarang. Tapi sedikit kurang tertarik karena infrastruktur yang kurang memadai. Tadi saya juga mencatat bahwa beberapa poin yang disampaikan Pak Bupati ini akan kita cepat. Kuncinya memang 3A, aksesibilitas, akomodasi, dan juga amenitas. Nah ini yang nanti kita siapkan bersama-sama dengan publikasi dan terekspos itu Bapak sangat penting untuk media, bekerja sama dengan media. Jika ada, apakah ada anggarannya untuk bekerja sama dengan media? Nah, kami sekarang mengembangkan melalui digital marketing. Ini tidak membutuhkan anggaran. Jadi saya mendorong justru nanti Kabupaten Nias Barat bekerja sama dengan kami. Jadi sekarang ini bekerja sama di Kemas. Kami ada secara berat. Dan kita bisa mempublikasikan dan menggunakan kanak-kanak media sosial yang sudah terbuat. Kesannya, wah luar biasa. Saya sih tadi melihat dari atas ini potensinya pas banget. Jadi tidak salah Nias ini kalau kita gabungkan dalam satu kesatuan dengan destinasi super prioritas di Danau Toba, terus juga ada WSL Pro, Nias Barat sudah punya Zona Ekula, ini mari kita bisa kembangkan. Dan saya sudah lapar nih, saya ingin mencoba makanan kuliner khasnya. Terima kasih, sukses untuk kita semua.